Bikin kelompok, 6 kelompok ya, pakai tangga nada. Jadi kita mau ambil suara dulu biar kagak fals, oke? Okay? Sip, siap? Ya, do gitu ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Eh, 6 kelompok lo ya. Ulangi, ulangi. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la. Nah, gitu loh berarti ya. Oke, sip. 6 kelompok dengan tangan nada do, re, mi, fa, sol, la. Oke, dimulai dari Reza. Go. Do, re, mi, do. Apa ya? Habis mi, fa, fa. Sol. Enggak. Si. Si. Do. Re. Sol. Do, re, mi, ya. Aduh, ya bang. Re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, la. Ba, abis mi. Habis mi. Ih, kamu mi? Kamu mi bukan? Eh, kamu tadi mi kan? Iya. Astagfirullahaladzim, baru ngomong mi. Ma. Fa, bukan pa. Papa. Fa. Fa. Do, la. Do, do. La. Do. Re. Ya, sudah? Ya, nanti akan saya spill ke guru SBK-nya ya. La. Hah? La, la. Kelompok la, dasar klasifikasi sistem modern. Oke, okay, sip. Thank you. Namanya? Yuk, nanti dulu. Nanti kalau itu di akhir ibu, di akhir ibu, di akhir pembelajaran kamu checklist ya. Ibu nanti suruh ingat-ingat ya. Oke, okay, baru satu checklistnya. Oke, okay, perhatikan. Yang merasa do, bawa HP dan kertas kecilnya dan alat tulis. Yang merasa do, berdiri kumpul di sini. Yang merasa do, sebentar sayang. Sebentar sayang. Yang merasa do, ya, yeah. Hey. Do di sini, ya. Re di sini, oke, okay. Oke. Okay. Mi di situ, ya. Kemudian fa, fa di sini, ya. Mi, fa, sol, la, oke. Okay. Sip, sip ya. Ya, kalau merasa dingin nanti boleh pindah ya. Cuman kumpulnya dulu ya. Mulai, 1, 2, 3, go. Mana coba do di sini? Harus jawabannya harus sama ya, Say? Kalian sebutkan satu kata, bukan kalimat ya, kata yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Kata, dan gak boleh sama. Soalnya kalau sama pasti idem. Oke, kerasa kerasa. Sip? Sip. Sip, ya. Zahra. Satu kata yang menggambarkan perasaan hari ini. Ya, Kim. Bisa, eh?
senang. Oke, okay. Dan ada yoga. Ya. Meledak. Okay. Yang merasa dia meledak. Oke, okay. Faiza. Ceria. Oke. Okay. Siti Roh. Siti Roh. B aja. Iya, iya, iya. B doang pada tinggi aja. Saskia. Well. I, okay. Agung. Ya. Apa? Biasa. Eh? Oh, tadi biasa. B aja ini biasa, we. Baik. Alifah. Alifah. Bahagia. Kesini-sini di sini. Ya, Amanda. Mana Amanda? Ya. Oh, ya. Hah? Sandar. 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 Oh, papi sandar. Ya, Alfa. Sehat. Sehat. Perasaan sehat. Aulia. Gak tahu. Ya ampun ya. Cantika. Cantika. Iya. Kasihan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Cang. Amat. Dinda. Seru. Oke, Egi. Baik. Oke. Febrianti. Oh aja. Oh aja. Iya begitunya. Firwansyah. Fir. Ya Allah, kasihan banget ya ayah ini. Ya Allah, mudah-mudahan sehat ya Jang. Haura. Halo. Oke. Sahroni. Astagfirullah ya lawan astagfirullah. Ketemu gue di astagfirullah coba yang ini ya. Ini. Kayak orang Jepang ini doang. Udah tadi biasa aja udah. Nah, semangat gitu. Dari biasa aja dia semangat. Reza. Masyaallah. Udah di pasti nih. Oh iya, kamu apa? Ngomong. I'm fine, oke. Okay. Putri. Bingung. Ya Allah, udah pusing sakit. Itu teh kelompok kasihan banget ya. Oke, okay. Ninja. Ya. Luar biasa. Oke, okay. No foul. Gancor dong. Nailul. Nailul, panggilannya Ilul. Nai, oh bebas, pul, oh, iya. Apa Nai? Campur aduk. Ya ampun, kasih maaf kayak gitu ya. Muhammad Maulana. Senang. Senang, oke punya tadi ya. Andika. Buka. Buka. Rai. Mas, betul. Hah? Kayak apa ya dia? Oh iya, benar. Daud. Luhun. Perasaan Luhun. Mona. Backwood. Ya. Harus sih kelompok sama itu. Kamu salah kelompok. Fadil. Asik, asik. Kita. 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 Kita.
pernah menyangka bahwa kamu yang terakhir ya. Thank you guys, thank you Reva. Pengertian? Oke, okay. Yang Re ahli di bidang? Manfaat klasifikasi. Oke, okay. Yang Mi? Mi, Mi siapa Mi? Mi. Hah? Sistem alamiah. Fa? Fa? Sistem buatan ya, artifisial. Sol? Hah? Filogenetik. La? Oke, okay, sekarang kita akan membentuk satu kelompok yang nantinya utuh di mana do re mi fa sol la itu ada dalam satu kelompok. Caranya gimana? Go. Dodo kadie dodo. Do. Yo we, do. Nah, do-nya di sini nih, ketuanya di sini, anggotanya turun tangga. Do. Eh, bisa nanti jatuh di diwe, di diwe, di diwe. Ahli do, ahli do. Ahli Re yang keras atau ahli? Do. Ahli re. Mi. Mi. Fa. Fa. Sol. La. Oke, okay, perhatikan. Kita akan bikin kelompok yang terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, ya kan? Berarti yang baris pertama itu kelompok satu. Do. Ya. Do. I. Yeah. Kelompok satu do. Terus re. Gandengan atau mi ikut mi gitu sok sana kamu nyari nyari fa ngerti maksud ibu itu lo ikut ikut satu kelompok ngerti sih satu kan iya kelompok satu sok heh bentar yang kelompok dua sok kamu bilang kelompok dua ayo tuh kelompok dua sok yang merasa di baris yang kedua tuh ikutan tuh dia kelompok ketuanya tuh. Sok udah kelompok tiga ayo cina. Kelompok tiga, nah gitu, itu ya. Kelompok empat, nah ayo, 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 cina. Iya, kela, kamu empat, kamu empat. Hah? Itu kamu bareng sekelompok sama ini? Iya, kamu nanti ya, tuh lima, itu bukan empat. Kelompok lima. Ya, ya tak, kelompok lima sok cari. Sok, kelompok enam, cuman gak ada lainnya ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Adalah kan sudah berkumpul, di dalam satu kelompok itu ada ahli satu, eh ahli do, ahli re, mi, fa, sol, la ya. Kecuali yang kelompok terakhir ya. Cuman sampai sol, gak apa-apa. Jelas? Nah, sekarang kegiatan kalian adalah, hei dengerin. Eta kertas masih luas kan? Biar ada capek dikit. Oke, dengerin. Presentasi di dalam kelompok masing-masing. Tapi tidak ditukar kertas ya. Ngerti maksud ibu? Misalnya, ini kelompok berapa tadi? Dua. R bukan bukan kelompok re apa dua kelompok dua do dona saha dona do nah berdiri contoh ya ini simulasi berdiri nah bacakan nah yang merasa kelompok ini nyatet yang dia omongin ngerti ngerti ya jadi nanti catatannya penuh huh? Tapi didiktein nggak boleh sok baca sorangan nggak bisa sip ada ya sekali ewang betul ada pertanyaan Agung. Hah, apa saya? Kalau nggak cukup ke belakang. Iya, kalau nggak cukup di belakang nggak apa-apa. Itu kertasnya nggak usah pakai kertas baru. Hei, dengerin, diktenya jangan semua didiktein, dirangkum, we. Ya, kalau bisa sekalimat, kenapa mesti separagraf gitu? Ngerti? Sip. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Mulai dari sekarang, go. Yang merasa diktein berdiri supaya ibu ngerti ya. Go, yo. Itu judulnya. Wah, ini ganteng sendiri. Klasifikasi makhluk hidup mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki. Taksonomi. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup.
Yang pertama, menyerahkan yang kedua, mempermudah komunikasi, klasifikasi mampu hidup manfaat dan dasar klasifikasi. Saya Bapak Stowi Bowo dari UMI. Sistem alamiah didasarkan oleh pada persamaan sistem pembagian yang diberikan alam. Contoh hewan berkaki empat ada kuda, kambing, kucing, keledai, harimau. Tumbuhan pohon beringin, mangga, jeruk, kelapa. Tumbuhan mentu, tomat, bayam, cabai, terung. Tumbuhan semak, rumput dan jaket. Semak. Saya mau mengenal jenjang, program, kelompok. Klasifikasi dasar sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Klasifikasi untuk tujuan praktis misalkan berdasarkan kegunaannya. Contohnya tumbuhan hewan jahe, tina, kayu putih dan ginseng, buah hias, timawar, melati, cempaka dan anggrek. Sedangkan untuk tumbuhan makanan, makanan pokok yaitu padi, jagung, gandum dan ubi. Tanaman sayuran, bayam, kangkung, kacang panjang, dan bawang. Tanaman buah-buahan yaitu jeruk, salak, papaya, dan apel. Tanaman santan, kacang papas. Papanya yaitu Carlos Linus. Saya nama Rasul Ilham, mewakili kelompok Sol atau kelompok 5. Sistem filogenetik didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme dengan melihat sidik morfologi, struktur atau anatomi dan etiologi atau juga perilaku. Saya Krishna dari kelompok klasifikasi sistem modern. Klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan, filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom dan ciri-ciri biokimia. Selain menggunakan ciri morfologi, anatomi, fisiologi dan etologi juga menggunakan perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing, kuda, keledai, harimau. Terus tumbuhannya ada pohon beringin, mangga, jeruk, kelapa. Tumbuhan perdu, tomat, bayam, cabai, terong. Tumbuhan Gung yang baik hati, refleksi pembelajaran hari ini gimana, Gung? Senang, Bu. Senang? Ya. Itu doang? Alasannya. Alasannya, betul. Alasannya apa? Alasannya... Karena suka belajar. Oh iya. Agung, kamu jujur ya? Kamu sakit hati gak sama Bu Weti? Enggak, Bu. Oh iya? Enggak. Tadi padahal Bu Weti mau mindahin kamu. Kamu gak sakit hati? Enggak, Bu. Maafin Ibu ya? Iya. Oke, okay. Siapa namanya? Oh, yang Ilul ya? Oke, okay. Ilul. Nailul. Refleksi pembelajaran hari ini, Nail. Bahagia. Oh, udah we gitu ya? Karena gurunya sih. Oke. Okay. Terus tukar kelompok. Oh, tukar kelompok. Jadi gak bosen ya? Oke. Okay. Terima kasih, saya Eri. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Ya.